بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al aliyyil azim amma ba'du qala al-imam al-hafiz abu abdillah muhammad bin ismail bin ibrahim bin mughira bin bardisba al-jufi al-bukhari rahimahullahu ta'ala amin babun iza hamala jariyatan sagilatan ala unuki fi salati ini bab tentang seseorang apabila dia membawa akan seorang perempuan yang masih kecil di atas lehernya pada waktu sholat. Jadi dia digamblokin sama anaknya di lehernya, ya anaknya perempuan masih kecil. Jadi lagi sembahyang digamblokin sama anak. Iya saking deketnya anak sama orang tua. Dan orang tua digituin nggak marah, saking cintanya orang tua sama anak. Digamblokin. Wa milai kala sana Abdullah ibnu Yusuf kala akbaron Malikun an an Amir ibni Abdullah ibni Zubairi an Amri ibni Sulaimin. Azura Azuraqi An Abi Qatadah Al Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dari Abi Qatada Al Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yusalli beliau pernah salat beliau ya yeah, salat Ya, maksudnya pernah solat dalam keadaan solat maksudnya begitu ya beliau solat karena Yusolli beliau ya bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau solat wa-wa hamilu wa-wa hamilun umamata binta zainab beliau membawa umamah putri Zainab binti Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Wali Abil Asi, ya. Jadi beliau lagi salat membawa ya Umamah, putrinya Zainab, Zainab putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Cucunya ini. Gendong tuh. Padahal nabi lagi sholat. subhanallah saking sayangnya engkong sama cucu nah lihat dari sini hikmahnya enggak apa-apa tuh mengikta. enggak jadi batal wali abil asibni rabi'atabni abdi syamsin fa idza sajada wa idza qama hamala bagi Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Maka apabila beliau sujud, maka beliau letakkan anaknya itu. Dan apabila beliau diri, beliau gendong lagi. Jadi kalau mau sujud, ditaruh. Mau diri, gendong. nggak apa-apa dalam mazhab kita sepanjang. Tidak ada gerakan sampai tiga kali berturut-turut. Kalau sampai tiga kali berturut-turut Maka batal Jadi jangan sampai ada gerakan tiga kali berturut-turut Kalau tiga kali berturut-turut batal Bisa enggak begitu kira-kira tuh Gendong Lagi ruku Asal jangan tiga kali berturut-turut Bergerak Kalau ada bergerak tiga kali berturut-turut mata. Hmm. Ini menandakan bahwasanya ketika seorang lagi sholat lalu membawa anaknya perempuan maka itu tidak apa-apa, enggak -apa. menjadi batal sholatnya. Wallahu a'lam